Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat malam kepada semua sahabat siswa-siswi UniKH yang dikasihi. Okay, nampaknya dari skrin saya boleh tembus dan terlihat senyuman lebar semua siswa-siswi UniKH. Masing-masing pastinya sedang teruja dengan apa yang akan berlaku pada malam ini. Ya, betul. Semua tak sabar nampaknya, ya. Okey. InsyaAllah majlis malam ini akan dikendalikan oleh kami berdua yang merupakan kru TV UniKH, iaitu saya Andik Nur Hudayah Bacuk. Dan saya Nudiana Saad. Assalamualaikum semua. Sihat ke? Baiklah, sebelum kita teruskan majlis, kami mohon semua bakal graduan semester 001 untuk mengambil tempat masing-masing dengan tenang, ya. Okey, kita akan mulakan majlis sebentar lagi. Sebelum itu, terus kongsikan pautan siaran majlis kita ke media sosial anda. Jangan lupa subscribe YouTube UniKH channel agar tak terlepas notifikasi penting daripada kami. Dan terus setia bersama kami sehingga ke hujung siaran sambil menikmati hidangan khas yang disediakan dari dapur rumah anda sendiri. Baiklah, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, kita mulakan majlis kita pada malam ini. Silakan Andik. Bismillah. Yang Berusaha Puan Sri Diah Shaharudin, Rektor Universiti Inspirasi Kisah Hidup UniKH. Yang kita raikan Dr. Syukri Abdullah, penulis tamu Legasi Abah Enam, Lelaki Langit Kejora. Ustazah Muzayana Abdullah, penulis tamu Legasi Abah Lapan, Lelaki Anugerah Terindah, dan penulis tamu yang masih menjadi misteri, barisan admin dan kru TV UniKH. Seterusnya, siswa-siswi semester 001 UniKH, penulis-penulis Legasi Abah yang dikasihi Allah sekalian. Tidak lupa juga kepada tiga orang rakan pengkarya yang telah kembali ke rahmatullah, Allahyarham Dr. Muhammad Ridwan Buyung, Allahyarham Haji Mat Isa Mat Yusof dan Allahyarham Nur Aida Basir. Mari bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka yang telah meninggalkan kita. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, saya alu-alukan kehadiran semua pada malam ini. Selamat datang ke majlis pelancaran dan perasmian antologi Legasi Abah dan majlis graduasi semester 001 Universiti Inspirasi Kisah Hidup UniKH, Universiti Maya Penulisan. Saya yakin dan pasti malam ini adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua. Daripada kita mendaftar masuk pada awal Disember 2020 yang lalu, sasaran kita semua adalah memeluk naskah yang menyimpan 1001 kenangan dan cerita tentang insan yang paling kita sayang, Abah. Saya dengar ramai siswa-siswi yang sudah dapat mencium bau buku baru, dah peluk pun buku Legasi Abah mereka. Cuba tuliskan di ruangan komen siapa yang sudah bertemu mata dengan abang-abang postman yang dah sampai ke gudang di Rawang untuk mengambil sendiri naskah Legasi Abah mereka. Sila kongsikan di komen. Jadi nampaknya ramai ya yang sudah boleh senyum puas tidur lena nampaknya. Di dah dapat ke buku? Alhamdulillah saya dah dapat, tapi saya terletak di tempat lain. Tak apa, nanti saya kongsikan. Apa saya tengok memang meriah ya Andik. Siap ada video. Unboxing buku masing-masing. Memang meriah. Semua sangat teruja dapat menerima naskah daripada Mak Sri dan tim. Alhamdulillah. Ya, baiklah semua. Sebelum kita meneruskan majlis, apa kata saya jemput pengkarya UniKH Legasi Abah 12, Lelaki Himpunan Setia Ustaz Hairul Nizam untuk membacakan doa bagi memberkati majlis kita. Dengan majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama kita membaca suratul Fatihah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli kerabat keluarganya, para sahabat serta kepada kedua ibu bapa kita sama ada yang masih hidup yang, ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berkatilah dan rahmatilah majlis kami pada malam ini. Sesungguhnya kami bersama secara maya di dalam majlis pelancaran antologi Legasi Abah ini adalah tanda menyahut seruanmu untuk menjadi insan yang membudayakan perkongsian ilmu, sentiasa diberkati dan diredai. Ya Allah, jadikanlah kami golongan yang mengajak kepada kebenaran, mengerjakan amal soleh dan kebajikan. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai hati-hati kami agar tetap di dalam ketakwaan kepadamu. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid. Jadikanlah majlis ini sebagai wasilah kepada kami memperoleh ganjaran baik di akhirat. Sesungguhnya segala usaha kami untuk menerbitkan bahan ilmiah ini adalah datang dari rezekimu jua, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah bahan ilmiah Legasi Abah ini sebagai wadah membina dan menyumbang ke arah kesempurnaan insan yang berperanan sebagai bapa, juga sebagai ibu. Dengan hal demikian itu, kami memohon kepadamu, ya Allah, kurniakanlah kepada kami ganjaran baik di atas usaha penulisan yang telah kami selesaikan dengan jayanya atas izinmu, ya Allah. Ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang berkuasa menyatukan hati-hati manusia, kami memohon kepadamu, ya Allah, kau satukanlah hati-hati kami, bimbinglah kami untuk mencapai redamu, kukuhkanlah organisasi kami untuk meneruskan perjuangan Rasulmu dalam membudayakan ilmu pengetahuan. Ya Allah, ya Ghafur, ya Rahim, ampunilah dosa kami, dosa-dosa sahabat penulisan kami yang lebih dahulu meninggalkan kami di dunia ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu bapa kami, serta kasihilah mereka seperti mana mereka mengasihi kami semasa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kepada moderator. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, untuk makluman semua, sesi kita pada malam ini juga turut dipancarkan secara langsung di YouTube UDKH channel. Mohon kongsikan pautan siaran dan jemput keluarga serta kenalan masing-masing untuk bersama kita pada malam ini. Semoga kita semua dapat berkongsi manfaat daripada penulis tamu kita. Ya, adik. Apa kata kita ke sesi yang seterusnya? Silakan. Baik, Di. Terima kasih. Setelah 9 bulan melalui proses menukang aksara, membariskan 5 poin penting tentang Abah, mencari dan menyediakan gambar terbaik penulis bersama Abah dan keluarga, menyemak gali dan menanti naskah dicetak. Sudah pasti, kemuncak penantian adalah majlis pelancaran pada malam ini. Bagi meneruskan majlis, kami tampilkan
Puan Sri Diah Shaharudin, Rektor UNIKH untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Rabisali Sadri, Wayasili Amri, Wahludatam Milisani, Yahu Kaulu Kauli Amaba. Terima kasih kepada dua orang moderator yang cemel malam ni, tudung kuning dua-duanya. Dia tak cakap pun dengan mak kena pakai tudung kuning. Okay. Terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Syukurullah dan Ustazah Muzayana serta seorang penulis tamu kita yang masih lagi dirahsiakan namanya. Okey. Abah, Daddy, Papa, ada yang panggil Bak, ada yang panggil Walid, ada yang panggil Cik kan. Memang tak terbilang jasa mereka membesarkan kita, kan? Bersyukur kepada yang masih lagi mempunyai Abah. Dan jagalah Abah, selalulah melawat Abah, selalulah telefon Abah bertanya khabar. Okay? Ada banyak kisah tentang Abah, banyak sangat. Tapi ramai yang kata tak ada apa nak tulis tentang Abah. Katanya tak ada apalah nak cerita tentang Abah. Kan? Tapi hari ini 400 orang penulis, pengkarya buku Legasi Abah semester 1 jaya membuktikan dengan kreatifnya kita menulis, dengan kreatifnya kita meletakkan beberapa wow factor dalam karya kita, antologi itu nampak cantik. Kan lahir nak sempurna, sangat kita banggakan dan masing-masing tak sabar-sabar nak peluk. Jadi ada yang bertanya, kenapa kita letak gambar Abah tu sebelah aja, kan? Kat muka depan pula tu. Jadi saya dah jelaskan kita letak gambar tu sebelah saja kerana kita ada dua sisi, iaitu sisi yang baik dan sisi yang kurang baik. Jadi dengan menampilkan gambar sebelah sahaja, kita telah menyimpan, menyembunyikan sisi kurang baik tentang Abah. Jadi kalau ada orang bertanya, apa jawapannya? Jadi jawab macam itulah. Kan kita selindungi ke kurang baik itu dan kita tunjukkan yang baik itu. Okey, terima kasih kepada semua admin ya, dan juga kru TV UNIKH yang sangat committed. Walaupun mak selalu ganggu mereka tak kira waktu, mak godam mereka siang, petang, malam, tengah malam, subuh sepi, sebelum atau sesudah subuh memang mak kejar diorang kan. Jadi alhamdulillah semuanya semakin profesional nampak dengan video yang cantik, dengan hasil kerja yang sangat memuaskan. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada 12 orang penulis tamu yang sudi untuk sama-sama menyumbang karya tentang Abah mereka dalam antologi ini. Bila saya tengok QR code di belakang itu, setiap seorang rasa sangat bangganya apabila kami berjaya tampilkan 12 orang penulis tamu ini dalam buku antologi Legasi Abah ini. Okey, kita dah lalui 9 bulan dengan pelbagai warna-warni. Ada suka, ada duka, ada ketawa, ada menangis kan. Dan kejutan yang macam-macam. Dan ada kesedihan yang tetap membekas dalam hati kita sampai saat ini. Al-Fatihah kita ucapkan buat ayahanda, Mak Isa, Mak Yusof yang disayangi. Juga Dr. Ridwan Buyong dan adinda kesayangan kita, almarhumah Nur Aida Basir. Takziah juga saya ucapkan kepada suami Puan Nur Razak Aziz dan juga suami Dr. Safiah Suradi. Suka duka ini mengisi pengalaman kita selama 9 bulan di UNIKH kan.
Okey, akhir kata saya ucapkan tahniah kepada semua alumni semester 001 dan selamat datang kepada siswi semester 002. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Sri Dia. Alhamdulillah, begitulah tadi ucapan dan kata-kata keramat serta pesanan penuh hikmat yang disampaikan oleh Rektor UniKH yang kita sayangi. Baiklah, kita teruskan ke sesi yang seterusnya. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, okay, seperti yang kita sedia maklum, malam ini Mak Sri ataupun Puan Sri Dia tak keseorangan. Sememangnya para pengkarya BKH Legasi Abah sangat bertuah kerana kita akan tampilkan penulis tamu BKH Legasi Abah. Okey, yang seperti kita sedia maklum, yang melalui poster yang kita lihat, bukan seorang atau dua, tetapi kita akan tampilkan tiga penulis tamu pada malam ini. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Okey, baiklah. Nampaknya semua ahli tim Legasi Abah sangat teruja. Ada juga yang masih kekal berteka-teki tentang penulis tamu yang ketiga. Tak apa, teruskan berteka-teki di ruangan komen. Ada juga yang dah tak sabar lagi nak melihat dan mendengar butiran kata daripada penulis tamu kita. Okey, baiklah. Jadi dengan ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan penulis tamu bikin Cik Legasi Abah untuk tampil ke pentas utama. Sebelum saya memperkenalkan penulis yang pertama, sedikit perkongsiannya mengenai penulis tamu kita yang pertama. Penulis tamu ini merupakan seorang pakar motivasi, penulis buku motivasi dan fasilitator seminar. Beliau pernah berkhidmat secara separuh masa sebagai wartawan utusan Melayu Kuala Lumpur selepas SPM. Beliau juga pernah bertugas sebagai tutor Universiti Sains Malaysia selepas tamat pengajian ijazah sarjana muda. Beliau juga yang sebaik pulang dari United Kingdom, beliau bertugas sebagai pensyarah di Universiti Sains Malaysia. Kini beliau merupakan pengarah amalan belajar Sendirian Berhad. Antara buku-buku tulisan beliau adalah Sentuhan Ibu Bapa yang diterbitkan pada tahun 2006, Rahsia Kejayaan Pelajar Terbilang Negara 2010, Anakku Dapat Semua A 2010 dan Inspirasi Hud-Hud 2013. Saya alu-alukan kehadiran penulis tamu Legasi Abah 9. Saya alu-alukan kehadiran penulis tamu Legasi Abah 6, lelaki langit kejora, iaitu Dr. Syukri Abdullah. Silakan Doktor. Nampaknya berdebar sungguh di sampai nak sebut 6 sampai dengan 9. Sampai 6 jadi 9. Saya ada satu kejutan sekejap lagi sebenarnya, sebab kita kehilangan Dr. Syukri sebentar. Dr. Syukri pun pandai tau buat kejutan dekat kita. Nak buat kejutan, dia yang buat kejutan. Okey, apa kata kita tunggu sehingga Dr. Syukri hadir. Dan muncul kembali, kita teruskan dengan penulis tamu yang kedua. Beliau merupakan seorang pendakwah wanita yang tidak asing lagi di bumi Malaysia, hatta telah sampai ke peringkat antarabangsa. Beliau juga merupakan penyumbang slot tarbiah di IKIM FM. Beliau juga merupakan pengasas Darul Fawaz dengan sifat keibuannya melahirkan ramai anak-anak didik hasil penubuhan Darul Fawaz di Kuala Lumpur, Kertih Terengganu dan Pendang Kedah. Demi ummah kerana Allah adalah pegangan hidup beliau. Beliau yang saya maksudkan ialah penulis tamu Legasi Abah 8, lelaki anugerah terindah, Ustazah Muzayyanah Abdullah. Jemput masuk Ustazah. Selamat datang Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih, tahniah semua. Subhanallah. Terima kasih Ustazah kerana sudi hadir. Alhamdulillah, sama-sama, okay. Kasih. Tim LA8, terus beri sokongan kepada Ustazah ya di ruangan komen. Jangan lupa share pautan link agar ramai dapat mendengar perkongsian Ustazah dan juga Ustaz dan Doktor sekejap lagi. Ini ramai nampaknya nanti-nanti. Okey, patut tak kita umumkan sekarang atau kita tunggu dulu Dr. Syukri kembali ke skrin? Rasanya kita ataupun kita nak bertukar rasa je hari ni, Andik. Bukan rasa sekarang. Kesian, kita akhiri di barang mereka.
Nak akhiri sekarang? Boleh, Mak? Yes, mudah. Okeylah. Baiklah. Terima kasih, Andik. Siapa agaknya penulis tamu yang berselindung di sebalik tanda soal dalam poster? Okey. Boleh teka di ruangan komen? Okey. Terus meneka di ruangan komen. Okey. Sudah tiba masanya untuk saya perkenalkan penulis tamu misteri kita. Beliau merupakan seorang pendakwa bebas dan pernah dinobatkan sebagai juara Imam Muda musim pertama di Astro Oasis. Sejak itu, beliau bergerak aktif sebagai pendakwa bebas kerana sering diundang untuk menyampaikan tazkirah, ceramah agama dan program motivasi menerusi saluran TV dan radio tempatan. Beliau yang saya maksudkan adalah tidak lain dan tidak bukan penulis tamu legasi Abah Dua, lelaki dambaan jiwa. Siapa boleh teka di ruangan komen? Ya, Imam Muda Ashraf Muhammad Rizwan. Apa khabar, Ustaz? Habang baik. Saya cakap utara, tak apa ke? Tak apa. Depa pakat dah tak sabar dah nak dengar Ustaz kongsi buat perkongsian malam ni. Tuah, depa ingat Remy Ishak kot. Ah, depa ingat Remy Ishak muncul malam ni, tapi doktor pun apa kurangnya kalau nak bandingkan dengan Remy Ishak. Ah, mana LA2? Teruskan menyokong di ruangan komen ni, Ustaz sudah muncul. Ah, memecahkan debaran masing-masing. Alhamdulillah ni, nampaknya bila Imam Muda muncul, Dr. Syukri pun timbul. Ha, Dr. Syukri dah timbul. Ya, yeah, kita jumpa Pandai, Dr. Syukri ni. Ah, okay, Andi, okay. Kita nak bacakan semula tak? Biodata mesti. Dr. Syukri. Ya, yeah, kena yeah. Kita kena perkenalkan doktor. Doktor. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya, doktor? Alhamdulillah. Tian macam ni lah. Saya dah perkenalkan doktor kepada semua. Semua dah teruja mendengar kata-kata daripada doktor sebentar lagi. Baiklah, saya nak tengok ruangan komen. Ruangan komen kita LA6, silakan muncul. Silakan muncul beri sokongan kepada Dr. Syukri. Cepat. Tu dia. Lepas pakat berpusu, doktor. Nak sambut kedatangan doktor pada malam ni. Belum dengar doktor kongsikan lagi kata-kata doktor. Alhamdulillah ramai yang hadir. Baiklah, Andik, kita teruskan ke segmen seterusnya. Alhamdulillah, peluang berganding dalam skrin yang sama dengan penulis tamu yang hebat-hebat belaka adalah peluang keemasan yang buat kami tak tidur lena malam ni. Jadi bagi meneruskan majlis kita pada malam ini, ingin kita dengar perkongsian daripada semua penulis tamu. Kita mulakan dengan Dr. Syukri dulu, boleh doktor? InsyaAllah boleh. Okey, baik doktor. Hadirnya kita ke dunia ini kerana seorang abah. Doktor sendiri adalah seorang abah. Jadi apakah refleksi yang boleh doktor kongsikan tentang perkataan abah? Silakan doktor. Okey, terima kasih Andik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi line di Yan ni kadang-kadang begitulah. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang tak kuat. Jadi baik. Saya sendiri ada 10 orang anak. Dan seorang mak. Kadang-kadang bila saya kata 10 orang anak tu, orang tanya, mak berapa orang? So, 10 orang anak, seorang mak. Jadi pengalaman saya sebagai ayah, saya dengan anak-anak panggilan ayah, saya dengan bapa saya panggilnya pak. Terus saya boleh ambil iktibar bapa saya lah, pak saya lah, saya guna pak. Dia very open minded. Cuba kita bayangkan ujung tahun 1950-an. 1950-an, saya masuk darjah 1, 1959. Dia hantar saya ke sekolah orang putih, English School. Saya ada lebih kurang setengah, 1 kilometer di rumah saya ada sekolah Melayu. Tapi lebih kurang 3 kilometer lagi sekolah Inggeris.
Sekolah Inggeris Gunung, Gunung English School. Bapa asas seorang Pak Haji kampung tahun ujung 50-an buat benang, tapi dia nampak ke depan, jauh ke depan. Jadi that's very very open minded dan nampak jauh ke depan. Dia hantar saya ke sekolah orang putih, English School. Itu yang pertama. Episod yang mengatakan he's very open minded. Yang keduanya, dia ni very very open minded. Dalam tahun 1974, saya seorang pelajar di USM, Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang. Berlaku satu demonstrasi besar-besaran 1974, demonstrasi baling. Saya ketika itu ialah Presiden PMI USM. Jadi kami terlibat dalam demonstrasi besar-besaran lah, the whole country, UMC, USM, UM, UKM, UPM, UTM. Inilah lima UMC yang ada ketika itu terlibat. Jadi malam tu polis merempuh masuk dan datang ke bilik saya menahan saya. So saya dibawa ke lokap balai polis Pulau Pinang, ditahan di bawah ISA selama 2 minggu dalam lokap. Alhamdulillah mak ayah saya tidak ada di Malaysia, mereka sedang menunaikan perdu haji di Mekah ketika itu. So beritanya mereka tak tahulah. Bila mak ayah balik-balik daripada Mekah, selepas 2-3 hari mereka diberitahu tentang apa yang berlaku pada anak mereka, Syukri. Kemudian yang saya nak kata di open minded ini, komen ada orang kemudian panggilnya di kampung adalah Pak Long. Pak Long, macam mana ni Syukri ni pergi belajar, orang tak belajar-belajar, duk demonstrasi kacau kerajaan macam-macam. Pak saya diam saja. Dia tidak kata ya, tidak kata no. Dia pergi ke kampung lain pula, dia pergi ke Bukit Tembaga, di mana ramai adik-beradik kami ni menerima kita. Pak Long, oh Syukri bagus, dia berjuang untuk kami, dia berjuang untuk orang kampung. Pak saya pun tak terkata apa. Dia dapat dua pandangan yang berbeza, dua respon yang berbeza. Yang saya tahu, dia pergi kepada orang ketiga, biarlah, biar Syukri besar, dia belajar erti kehidupan, dia belajar buruk baik satu tindakan. Jadi pada saya, itu adalah satu lesson dalam bahasa Inggeris lah, satu pengalaman hidup bagi dia. Itu maknanya dia very open minded. Jadi mungkin saya pun begitu juga dengan anak-anak saya, quite, nak kata very open minded, quite open minded. Di mana bila anak-anak saya nak belajar, saya bagi mereka peluang untuk belajar di mana yang mereka minat. Saya bagi contoh, anak bongsu kami dia SPM-nya all A's, straight A's. Dia belajar di sekolah Tahfiz. Dan sekolah Tahfiz style di Tok Bedu Pulau Pinang. Dia belajar di sekolah agama Matak Mahmud Iyan. Jadi sepanjang dia belajar di sekolah agama, saya doa harap inilah kod mangkali anak saya nak jadi ustazah. Nak jadi ustazah untuk berdakwah barangkali. Saya tanya dia namanya Arifah. Arifah nak belajar mana? UIA ke? UM ke? Fakulti Pekerjaan Islam dan sebagainya. Dia kata, tak ayah, Arifah nak buat graphic design. Apa dia? Graphic design? Arifah tak pernah ambil kursus graphic design pun. Tak pernah ambil kursus tentang lukisan. Ya ayah, saya minat ayah. Kenapa minat? Dia pun cerita pada saya. Salah satu poin dia kata, ayah, Arifah nak terlibat dalam video production yang Islamik. Okay. She knows what she's doing. So go ahead. So dia pun pergi ke UiTM buat graphic design. Dengan tidak ada latar belakang, dia dapat anugerah Net Chancellor di peringkat diploma dan di peringkat degree. Jadi maknanya she's very open minded. Saya open minded pada anak saya. Yang penting pada saya, anak saya macam juga bapa saya, yang penting mereka study kuat, mereka belajar bersungguh-sungguh. They work very very hard. That's why it's most important. And then insyaAllah bila belajar kuat ni, apa jua bidang dia masuk, dia akan berjaya. Any bidang dia akan berjaya, dia belajar rajin-rajin, insyaAllah. Sebab waktu saya di sekolah, bapa saya tekan buat pelajaran cukup tinggi. Saya ingat lagi waktu saya di sekolah, saya catat dalam catatan legasi itu. Dia datang, saya kata, pak, loker tempat simpan buku saya ni rosak pak. Dia datang daripada kampung Sungai Baru,
naik bas, bawa penukul, bawa paku, bawa papan, dia terus repair loka. Kata pengawas tu, inilah kali pertama seorang bapa dari kampung datang repair loka di asrama. Saya nak cerita to show that bapa saya cukup-cukup tekankan buat pelajaran. Jadi mungkin sebab itulah saya pun sekarang ni terlibat banyak dalam ceramah-ceramah pembelajaran. Saya juga jadi penceramah dalam bidang motivation pelajar untuk pembelajaran. Jadi itu antara lain yang membuat apa dia saya terikut bapa saya. Dan satu lagi, dia ni seorang inspirasi yang kuat lah. Macam cerita dalam, saya cerita dalam tulisan saya tu, sebelum saya pergi luar negara, waktu tu umur bapa saya lebih kurang 70-an, middle 70s. Saya nak pergi buat PhD. Dia kata, Syukri, jangan pi lama-lama negara orang putih. Dia kata itu saja. Takut balik tengok lalang. Wow. Kata kata cukup-cukup. Masuklah kepala saya sebiji-sebiji. Maknanya, ayah dan mak dah tua. Ayah dan mak tak sihat. Kalau Syukri pergi lama-lama luar negara, nanti balik-balik tengok lalang saya lah. Itu kata itu buat saya, bila saya pergi luar negara, saya buat PhD. I work very very hard for my PhD. Saya letak target saya 2 tahun. Orang kata, Syukri, kau gila ke tak 2 tahun? Orang tak pernah pergi 2 tahun. Kalau kau letak 3 tahun, dapat 4 tahun. Letak 2 tahun, dapat 3 tahun. Kita letak target tu begitu. Dengan izin Allah, saya dapat PhD dalam masa 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan saya dapat PhD. Alhamdulillah. Daripada Essex University England. Kemudian saya dah habis-habis Viva, saya balik terus. Balik terus. Sebab janji saya lah untuk nak jumpa bapa saya. Saya balik, bila saya balik ke airport, ke lapangan terbang kepala batas Alostar tu, saya ingat lagi, dia menunggu saya ke airport dengan adik-beradik lain lah. Saya peluk dia kuat-kuat di airport. Bila kita datang bawa balik dari luar negara barangkali, anginnya lain, suasananya lain barangkali, saya peluk dia, saya boleh bau lumpur-lumpur, bau kata bau lanyau badan dia tu. Bau lumpur sebab sepanjang hidupnya, itulah dia besarkan saya dengan menjadi seorang pesawat padi. Itulah bau yang paling wangi bagi saya. Itulah bau yang membuat menyekolahkan saya. Jadi maknanya kesannya bapak saya dan mak saya. Mak saya ni dia di latar belakang. Tapi the main, bukan. Kedua-dua tu berperanan besar lah membesarkan saya. Itu. Jadi mereka utamakan pelajaran. Very open minded. Itu kalau saya nak tekan kat situ. Ambil Andik ataupun Nodiana macam mana? Ada soalan tambahan dan sebagainya? Andik ada soalan tambahan Andik? Saya terkesima dengan cerita tu sebenarnya hilang. Saya pun. Seronok, seronok mendengar pengalaman doktor. Terutama yang kisah yang dulu-dulu tu. Tak sangka doktor ya. Kita di Kedah ada sekolah Inggeris, sekolah gunung. Sekarang ni sekolah tu namanya SK Sri Gunung. SK Sri Gunung. SK Sri Gunung. Sri itu maknanya sekolah rendah Inggeris. Dulu-dulu zaman saya dulu Gunung English School. Tu bayangkan seorang Pak Haji kampung di ujung tahun 50-an buat bersawah padi, membuka minda hantar anak ke sekolah orang putih. Ya berat begitulah. Dia to show that he's very open minded, dia jauh ke depan dia nampak. Kita ada komen kat doktor tadi ni. Komen daripada Puan Marziana binti Ismail. Katanya, kali pertama saya jumpa Dr. Syukri pada tahun 1994 di MRSM Pengkalan Cepa. Masa tu saya tingkatan 4. Okay. Selamat bertemu kembali Marziana. Ini adalah pengkara daripada BTH. Dulu pelajar, sekarang barangkali dah ibu dah barangkali. Wallahualam. Ramai dah dapat manfaat daripada perkongsian doktor. Alhamdulillah. Tak teruskan Andik. Ya, kita teruskan dengan panel seterusnya ni. Saya kan sebenarnya kan tumpang bangga lah dengan kisah apa Dr. Syukri tadi. Bangga, orang kata bangga jadi anak Kedah. Sebab dan sangat terinspirasi. Maaf, internet kacau pula lah. Suara tak clean.
dia macam putus-putus. Oh, okay. Oh, suara putus-putus. Boleh dengar suara saya tak? Sekarang ni. Jadi boleh. Kalau ada, kalau catat soalan tulis tu, insyaAllah saya boleh respon. Okay. Suara saya tak clear. Tak clear. Doktor, kita nak teruskan ke penulis tamu yang seterusnya lah, Andik. Ya, betul. Ada lagi tak soalan, Andik? Ada soalan istimewa lagi tak? Saya nak ulang, suara betul, sekarang ni putus-putus. Tapi kalau tulisan... Allah, kita kehilangan doktor sekali lagi. Kita teruskan dulu. Doktor. Mungkin nanti kita cuba hubungi doktor semula untuk sesi. Nanti kita minta. Sebelum Ya, yang terakhir tu kan. Baiklah, sekarang saya jemput Ustazah Muzayana untuk berkongsi sedikit kata-kata kepada penyokong Cik ataupun penulis BKH Legasi Abah yang hadir pada malam ini. Silakan Ustazah. Okey, Ustazah. Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustazah pun sekarang ada di Kedah kan? Ya, betul. Masya Allah, tumpang bangga jugalah ni. Kedah. Kalau dekat saya pergi jumpa dah Ustazah. Ya? Saya duduk di Jitra. Kalau dekat boleh pergi jumpa dah. Boleh pergi jumpa insya Allah. Boleh pergi jumpa. Alhamdulillah. Okay, Ustazah. Saya ada soalan kepada Ustazah. Apakah pesanan keramat yang Abah Abah Ustazah yang selalu titipkan, yang Ustazah masih ingat dan pegang sehingga sekarang? Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Syukur setinggi-tingginya pada Allah. Saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada Puan Sri Diah, subhanallah, kepada seluruh kru yang hebat. Masya Allah, lahirnya saya tak tahulah anak yang keberapa dan ni bukan anak sulung lagi dah. Okay, jadi maknanya Legacy Abah sangat berjaya. Ada 12 buku. Tahniah keseluruhannya, Masya Allah. Semoga dengan hasil penulisan ini semua kita masih mampu menasihat walaupun setelah kematian kita. Okay, jadi inilah target seorang penulis, sebab bukan imbuhan yang diutamakan, tetapi Masya Allah, kita nak jadi manusia yang terbaik. Kata Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Jadi berbezanya saya dengan Dr. Syukri, betul lah saya senyum baca komen-komen tadi jumpa Dr. Syukri masa tingkatan 4, tingkatan 3. Kita membesar dengan nasihat-nasihat beliau, Masya Allah. Dan rupa-rupanya pada hari ini, muslimin muslimat yang menonton, para penulis, pengkarya, Masya Allah, kita melihat beliau betul-betul dah macam abah kita. Okay? Dan saya sendiri memanggil sebagai bapa kepada ayah saya, abah saya. Okay? Jadi bila sebutkan macam itu, apa soalannya tadi? Motivasi ataupun kata-kata yang masih lagi saya pegang sampai ke hari ini. Betul. Pertama, okay, kalau Dr. Syukri kata tadi ayahnya sangat open minded, jauh pandangan ke depan, saya mengalami situasi yang sangat berbeza kerana bapa saya memang selalu sebut di lisannya, kena belajar betul-betul, kena belajar pandai-pandai, sebab bapa memang bukan orang pandai. Bapak orang jahil, bapak tak tahu nak cakap macam mana. Jadi maknanya Ustazah bukan anak sulung, ada abang-abang di atas Ustazah. Sampai ke tahap kalau nak isi borang apa-apa ke, mesti abang-abang Ustazah yang bantu. Ya, jadi bapak memang tahu, kami bawa balik report card ke rumah. Seronok ni nak bawa balik report card ke rumah sebab tahu tak ada warna merah dekat dalam report card. Bapak hanya tahu itu saja. Jadi maknanya kalau ada warna merah tu memang kena duduk dekat luar, memang kena marah sungguh-sungguh dengan bapak, sebab bapak kata aku hantar pergi sekolah memang untuk belajar. Macam mana ada warna merah ni? Warna merah ni maksud bagi bapak dah gagal sungguh. Tapi pada masa tu kalau kita dapat 40/100 warna biru tu, bapak tak pernah tanya kenapa 40. Bagi bapak sama je dengan 100/100. Begitulah nak cerita naifnya, Masya Allah. Tetapi bukan level apa yang ada pada bapak kita, tapi bapak adalah bapak. Tahniah Puan Sri Diah, sebab saya sangat terkesima bila disebutkan kenapa meletakkan muka depan itu adalah wajah abah separuh muka. Masya Allah, itulah tanggungjawab kita sebagai anak. Tak ada manusia yang sempurna pun, tetapi mana sisi baiknya kita war-warkan, kita ceritakan. Ada cucu mereka yang hasil daripada perkahwinan kita, subhanallah, kita ceritakan arwah tok dulu ataupun kita bawa mereka ziarah bapak kita, pak mentua kita, ceritakan.
Sebab ibu-ibu jangan penat bercerita tentang kebaikan ibu dan ayah kita. Okay, sebab kadang-kadang abah ni tak macam mak banyak bercerita. Jadi abah-abah ni muslim-muslimat dirahmati Allah, kita perlu ceritakan kepada generasi yang seterusnya. Itulah sikap ibu saya, sikap bapa saya bila kami waktu makan ke, waktu lepas solat ke, dia ajar mengaji, lepas mengaji tu nanti ada sembang. Dulu arwah sekian-sekian-sekian selalu ajar bapa macam ni, selalu ingat kalau bapa mati nanti, ingat orang ni selalu tolong kita masa susah. Jadi walaupun setelah ketiadaan orang tua kita, muslim-muslimat dirahmati Allah, kenangan-kenangan pesanan-pesanan itu sangat melekat di hati kita, di minda kita. Betul sangat, tak lari daripada apa yang Nabi SAW ajarkan, yakni buat baik kepada kedua orang tua kita. Bila mereka telah tiada di atas muka bumi Allah ni, kita masih lagi boleh menjadi anak soleh-solehah. Dengan cara yang macam mana? Doakan kebaikan untuk mereka. Kemudian muslim-muslimat dirahmati Allah, kita tahu bahawa apa sahaja yang disukai oleh mak ayah kita dulu, maknanya cantumkan silaturahim dengan orang-orang yang mereka sayang. Subhanallah, kita nak cari siapa orang-orang yang mak ayah kita sayang kalau mak ayah kita tak pernah bercerita tentang orang-orang yang rajin, yang selalu membantu waktu mereka dalam kesusahan. Siapa kawan-kawan baik dia? Ni semua kita kena selalu bercerita. Jadi, bapa selalu sebutlah pada ustazah kan, biar kita susah, jangan kita susahkan orang lain. Sebab siapa yang membaca tulisan ustazah dalam sebagai penulis tamu kan, ustazah memang tekankan keringat bapa. Okay, maknanya keringat tu gambaran susah payah, letihnya mereka dalam membesarkan kita, tapi sekali pun tak pernah merungut di lisannya, masya Allah. Kan inilah hero yang sebenar di hati kita. Para penonton, para pengkarya yang saya kasihi kerana Allah, bila bapa kita sebut biar kita susah, jangan kita susahkan orang lain. So kesan dia sampai ke hari ini, masya Allah, adalah kita melalui fasa pandemi, kita juga melalui kesusahan, tapi kita tak fokus dengan kesusahan kita. Wallahi, kita terlupa dengan kesusahan kita kerana apa? Kerana selalu diajar daripada kecil dulu, cari orang-orang yang susah, yang lebih susah daripada kita. Rupa-rupanya betul lagi kata Nabi SAW, adalah tangan yang di atas tu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Nak jadi orang yang bahagia, keraplah memberi walaupun kita sentiasa di dalam kesusahan. Rupanya menjadi orang yang meminta-minta ni takkan dapat bahagia sebab kita tak pernah rasa puas. Barulah saya faham, patutlah bapak dulu walaupun orang susah, rasanya sanggup makan sekadarnya seadanya, tak pernah kelihatan meminta-minta. Okay, muslimat-muslimat dirahmati Allah. Jadi itu yang kita tiru sampai ke hari ini. Jadi kalau tanya ustazah apa yang paling memberi kesan, sikapnya bapak yang macam itulah. Jadi kita rasa macam malu sangat kalau kita hari ini nak hidup. Betul mungkin ada peluang untuk kita bermewah-mewah dengan rezeki yang Allah anugerahkan. Tetapi ingat dulu, sebab itulah kadang-kadang kesusahan itu mengajar kita untuk membantu dan memberi senang kepada orang lain. Itu jadi ibadah yang berpanjangan, hatta amal jariah, subhanallah. Yang kedua, muslim-muslimat dirahmati Allah, para pengkarya yang saya kasih kerana Allah, bapa saya sangat tegas dalam agama. Dia selalu kata bapa tak pandai, bapa tak boleh mengaji, bapa sekian-sekian, tapi sangat tegas dalam agama. Okay, nanti kalau boleh dengar cerita ustazah dekat dalam tu, memang masya Allah, kita nak sebutkan apa sahaja yang dilanggar tentang undang-undangnya di dalam rumah, dia okey lagi. Maksudnya anak perempuan tak tolong ibu masak, tak tolong basuh pinggan, dia okey lagi. Tapi jangan sampai tak solat. Dia balik kerja, dah lepas dah waktu asar menjelang maghrib, ada anak yang tak solat asar lagi. Alasan sebab nak main bola, alasan sebab kita duk main pondok-pondok dulu kan. Memang kena libas lah dekat tubuh. Okay? Jadi abang-abang saya nak main bola, mesti pastikan solat dulu. Jadi biar lambat ke padang tak apa, tapi jangan lambat untuk ke sejadah menyembah Allah. So benda tu kita kenang sampai sekarang, dan kita nak mentarbiah anak-anak generasi bawah kita, itulah yang kita pegang. Masya Allah. Okay? Saya terkenang lagi, inilah ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kerana apa? Tak kisah pun kalau haknya dicabuli, minta maaf sebut. Tetapi Nabi sangat kisah dan bertegas, walaupun dalam kelembutan, hatta sanggup mengangkat senjata, kerana kita ini muslim-muslimat dirahmati Allah, mencabuli haknya Allah. Jadi haknya Allah harus diutamakan.
kalau apa yang Nabi nak, Nabi tak dapat, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Nabi hanya sibuk dalam ketegasan kalau haknya Allah tidak dipatuhi, bahkan diingkari. Ya, jadi kita tak nak jadi hidup yang macam itu, subhanallah. Jadi ajaran ini tak pernah silap. Sebab itu hari ini kita menjadi ibu, kita menjadi ayah, selalu jujur pada diri. Kita nak anak kita macam ni, sebenarnya itu kepentingan diri kita ataupun itu yang Allah dan Rasulullah nak. Kadang-kadang kita malu, kan malulah anak-anak orang lain semua berjaya. Tengok macam Dr. Syukri, Masya Allah. Terkejut anak nak ambil bidang yang dia tak sangka-sangka. Tapi hasil open-minded tu menjadikan anak seorang yang sukses, yang berjaya. Sebab anak-anak kita tak nak dikurung dalam sangkar emas. Mereka juga manusia yang mana Allah ciptakan manusia ni pasti ada kelebihan. Kelebihan keistimewaan yang berbeza dengan orang lain. Kalau tidak, cap jari kita ni tak ada, tak ada apa ni, orang kata semua manusia ni berbeza. Jadi kita tak boleh nak samakan, nak bandingkan. Membanding-bandingkan ni muslimin-muslimat dirahmati Allah, kita menimbang nilai kasih sayang. Sebab saya ingat cara didikkan bapak kita, yang salah tu tak salah. Tak ada ni yang sulung sebab rajin tolong bapak, buat salah pun bapak tak nak marah. Tak ada. Yang salah tetap salah. Dan pantangnya bapak adalah suka menipu. Menipu, sekali paling saya tak boleh lupa sampai sekarang, abang saya sekali memang kena pukul bukan dengan rotan. Dengan kayu apa nak sebut eh, memang sampai patahlah kayu tu. Jadi sampai mak nangis-nangis, janganlah nak bunuh anak ke macam gitulah tangisan mak saat itu. Rupa-rupanya tak sembahyang lagi, dia cakap dah sembahyang. Kaki report ni banyak, adik-adik perempuan kaki report banyak, dia tak sembahyang lagi. Memang kena pukul sungguh. Itu pertama. Seorang abang lagi ambil duit dalam tabung. Biasalah kita nak beli aiskrim. Tabung tu tabung bekas minyak je pun. Ambil duit berapa sen nak beli aiskrim. Jadi tak minta izin dengan mak dengan bapak. Itu punca itu dahsyat. Dan saya percaya kesan daripada itulah sampai hari ini insyaAllah kami menjadi manusia yang tak berani lagi nak menipu, tak berani lagi nak lawan cakapnya ibu dan ayah. Sebab apa yang diperintahkan oleh ibu dan ayah tu adalah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Jadi tahniah kepada semua kita yang memiliki ayah, abah, bapa, semualah. Ya, tolong selagi mana mereka ada. Saya masih ada, dah berusia 85 tahun. Ibu saya kembali ke rahmatullah 3 tahun yang lepas. Jadi Masya Allah kami adik-beradik, subhanallah, seboleh-bolehnya nak pastikan bapa tersenyum sampailah ke akhir hayatnya, Masya Allah. Ya, itu azam kita. Jadi sebab apa? Tak sanggup. Sebab dah terlalu lama dia susah dan menderita kerana kita. Kenapa kita nak beri derita dan susah lagi kepadanya? Okey, biarkan mak ayah kita tersenyum sampai ke syurga menanti kita bertemu bersama-sama di dalam firdausinya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kerana memberi peluang ini pada malam ini dan tahniah semua sekali lagi. Allahu akbar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. Itu dia pesanan berharga. Ada dua, ada satu perkataan yang saya nak ulang. Biar kita susah, jangan susahkan orang lain. Dan ada satu yang saya nak simpulkan. Didikan abah jadikan siapa kita hari ini. Jadi berterima kasihlah kepada mereka kerana tanpa mereka siapalah kita. Okey, kita dengarkan pula perkongsian daripada Imam Muda Ashraf yang sangat misteri sebelum ni kan. Okey, Ustaz, jemput Ustaz. Okey, soalannya Okey Ustaz, saya soalan orang Kedah yang... juga lah. Saya jadi orang Kedah juga lah. Alamak, saya tak reti nak tanya dalam bahasa Kedah ni. Cuma nak minta Ustaz kongsikan, apakah nilai seorang abah bagi Ustaz? Silakan Ustaz. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada apa tu, pengurusi ataupun moderator kita pada malam ini. Lepas tu Puan Sri Biah, juga ahli panel segandingan dengan saya, Dr. Syukri, Ustazah Muzayana, juga semualah yang ada pada malam ni. Alhamdulillah, terutama tim-tim. Saya tengok, saya pun tak pasti kenapa tim tadi semua pakai tudung kuning kan. Betul lah macam Puan Sri sebut tadi tu. Ini Maybank ke kan, siapa sponsor saya pun tak tahu kan. Tapi hari ini alhamdulillah, semoga dapat kebaikan di atas perkongsian yang menarik. Seronok saya dengar hari ini. Perkongsian yang menarik daripada Dr. Syukri, daripada Ustazah tentang ayah.
Dia, saya dapat soalan, ada yang suruh saya kongsi pengalaman saya dengan ayah. Jadi saya kata dalam hati saya, kalau saya dah cerita malam ni, orang tak baca lah buku, kan? Jadi saya simpan sekejap. Saya simpan sekejap. Sebab saya rasa ayah ni dia satu wording yang luar biasa. Penjagaan satu struktur yang luar biasa dalam Quran. Okey, kalaulah malam ini kita nak cerita tentang benda yang paling detail dalam Quran, paling clear, paling banyak perbahasan dan perbincangan adalah persoalan family dalam Al-Quran. Maksudnya family ini satu benda yang paling detail daripada lahir sampai mati. Daripada kita nak bernikah, bagi mahar, lepas bernikah dapat mak, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, apa fungsi ayah kepada ibu, apa fungsi ayah kepada anak, sampai bab talak, sampai bab dah mati sekalipun nak pastikan anak-anak dalam keadaan baik, turun ayat tara'i, tak nak bagi anak-anak bergaduh. Jadi ini benda yang seronok tau nak cerita. Dan Quran dia bukan setakat kitab hukum. Bila cerita tentang ayah, kadang-kadang orang nak cerita tentang hukum ke? Udu'uhum li'abaihim, penjagaan, status penamaan anak kepada ayah, tak boleh kepada ayah yang bukan ayah sebenar. Tetapi kalau saya lebih seronok bila cerita dalam Quran tentang ayah, sebab wording ataupun watak ayah begitu banyak berbanding ibu dalam Quran. Daripada Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Nuh, even bukan Nabi, Luqman al-Hakim, Imran, ayah. Jadi saya cerita sikit tentang ayah ni. Dia, dan Quran dia bawa dimensi seorang ayah dalam wajah penuh emosi. Ada watak emosi tau dalam Quran cerita tentang ayah. Ni saya ingat puan-puan dalam ni ramai kalau pernah dengar cerita Nabi Yusuf, Nabi Yaakob. Akan tu dia, mak dah, anak dah mula kacau kan, anak dah mula datang, ha, ayah mana pergi kan, contoh kan. Tapi kalau kita tengok dimensi cerita Nabi Yaakob, macam mana Nabi Yaakob buta mata, wabyaddat aynahu, sayang seorang ayah kehilangan anak mendatangkan buta mata. Ini feel yang Quran gambarkan. Dan Quran bagi tahu betapa luhurnya kasih sayang seorang ayah pada anak. Alqahu ala bas, diberikan baju, bau baju badan anaknya Nabi Yusuf, fartadda basira, buta boleh nampak. Quran sengaja bawa dimensi emosi seorang anak supaya mengenang. Itu sebenarnya kasih sayang seorang ayah. Orang selalu tanya, anak sayang ayah lebih ke ayah sayang anak lebih? Adalah. Saya, kalau kita mungkin dalam malam ni kita selalu tanya, mak sayang anak lebih ke anak sayang mak lebih? Mana yang lebih? Kita sayang anak ke anak sayang mak lebih? Soalan ni kalau Dr. Syukri dia selalu bagi motivasi dekat pelajar sekolah. Dr. Syukri dia tahu, kalau kita tanya pelajar Dr. Syukri, kebanyakan pelajar sekolah akan sebut, kami sayang mak kami lebih, kami sayang ayah kami lebih, berbanding ayang sayang, ayang pula dah ayah tanya orang mah, abah ataupun ayah sayang dekat kami. Dia kata kami sayang ayah kami lebih. Ayah kami ni sayang adik lah, ayah kami sayang begini 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 tau. Dia tak cerita kata, dia kata ayah sayang tapi kami sayang ayah kami lebih. Ini jawapan pelajar sekolah menengah. Pelajar sekolah menengah. Tapi kalau kita buat program parenting, kita tanya mak ayah, siapa lebih sayang anak? Anak sayang bapak ke bapak sayang anak lebih? Majoriti orang akan menjawab, ayah sayang anak lebih. Sebab pelajar sekolah menengah tidak pernah menjadi ayah. Dia tak tahu feel seorang ayah. Kita dah dapat rasa, kita dapat faham. Sebab itu, dalam bab ini, saya seorang anak yang pernah mengalami, saya tengok dengar Dr. Syukri hebat pada muda ni. Saya pernah duduk zaman nakal di sekolah. Jadi, mungkin orang nampak imam muda kan, cerita watak baik je kan. Tapi saya pernah hidup zaman nakal dan saya tak malu untuk menceritakan. Tetapi malam ni bila Dr. Syukri dengan Ustazah Muzainah nampak hebat, saya jadi malu terus nak cerita kan. Kan? Ya, sila Ustaz, jangan simpan. Oh? Tak apa Ustaz, kita kongsi je malam ni. Tapi itulah ayah.
dia sekolah ni cikgu dia boleh buang pelajar, boleh hantar pelajar pergi sekolah juvana, boleh pindah sekolah, buang sekolah. Tapi abah ataupun ayah kita ini, anak-anak menganggap mereka adalah tempat pulang. You baik, you buruk, you jahat, mereka tempat pulang. Dan abah ni akan jadikan, kalau boleh tu, sebab tu saya sebut tentang Quran, macam mana Nabi Nuh dah tahu anak tak diselamatkan. Anak tak diselamatkan, anak dia tak masuk dalam bahtera Nabi Nuh. Tapi apa yang orang jarang cerita, perkataan Nabi Nuh kepada Allah, wa nada Nuhun, dia kata kepada Allah, ya Allah, qala rabbi inni ibni min ahli. Dia kata, ya Allah, tu anak aku tu, daripada keluarga aku tu. Apa maksud dia? Orang selalu cerita anak Nabi Nuh tak ikut dengan ayah dia, tapi orang tak cerita Nabi Nuh sedang seolah-olah macam menggunakan kabel. Dia seorang Nabi, tu ayah anak aku tu. Walaupun dia seorang Nabi, dia beriman dengan Allah, tapi feel seorang ayah, tu anak aku. Takkan dia tak diselamatkan? Kata dalam tafsir ini, kata, takkan dia tak diselamatkan? Seolah-olah itulah perasaan seorang ayah pada anak. Jadi bila saya waktu zaman saya sekolah dulu, saya tahulah ayah saya dia banyak rahsia kan daripada mak saya. Kalau saya kena apa-apa dengan sekolah, ayah saya pergi dengan kawan dia. Pergi dengan kawan dia waktu time office hour. Ini sedikit je lah cerita kan, sebab saya tahu ada adik-beradik saya tengok malam ni kan. Cerita lebih-lebih. Tapi dalam keadaan itulah, bila dia pergi, dia akan bincang dengan saya, kenapa begini, kenapa begitu. Dan benda ni tak boleh nak sembunyi lama-lama. Last sekali mak akan tahu. Mak saya marah lah kan, kenapa tak cerita abah kamu ni, suka rahsiakan pada mak. Tapi itulah sebenarnya perasaan seorang ayah. Sebab itu, ayah ni dia tak macam mak. Sebagai ulama menyebut, kalau kamu nak tahu adakah bagaimana jasa bakti kamu kepada ibu ayah kamu, kamu jangan tanya mak. Okay. Contohlah, kalau kamu nak tanya macam mana, kalau kamu nak tahu adakah kamu sudah berbakti pada ayah, jangan tanya ayah. Jangan tanya ayah. Tanya mak. Sebab al-mar'atu kalmir'ah. Ini kata ulama. Ini bukan hadis lah. Wanita ini umpama cermin. Dia mudah pecah. Hatinya mudah tersentuh. Tapi dia boleh dicantumkan semula. Cuma retak tu tak hilang. Sebab tu orang perempuan mudah memaafkan. Tapi sukar untuk melupakan. Jadi dia boleh ingat. Dia boleh ingat. Dan kenapa dikatakan mir'ah dia pantul? Sebab kalau kita tanya mak, dia akan explain habis. Kenapa tak balik tengok abah? Kenapa tak ni? Kenapa tak begini? Kenapa tak tengok abah kamu? Kenapa tak begini? Kenapa kita kena tanya mak? Sebab mak akan explain. Dan kenapa kita tidak tanya abah? Sebab ar-rijal seumpama ar-rijlun. Macam kaki yang memasak, abah dia simpan di dalam. Kalau kita tanya abah nak kena balik dah, abah sakit, nak balik-balik, tak mau balik sudah. Tapi kalau kita tanya mak, mak akan kata, baliklah. Abah kamu ni begini. Kenapa kamu tak balik? Tapi ayah, itu fi ayah. Sebab ayah dia seumpama sesuatu yang tersimpan di dalam. Yang mana seorang anak perlu cari, gali dan dapatkan apakah rahsia ayah. Maka dengan sebab itulah hari ini, cerita perkongsian dalam buku yang dilancarkan Antologi Legasi Abah, yang saya kongsikan untuk semua orang. Cuma saya boleh sebut sikit sahaja tentang ayah saya. Ayah saya bukan seorang ustaz dan saya tak nak kongsi benda ini, tetapi sebab mak saya pernah tak lagi sebut perkataan ini. Cuma saya kata perkataan ini, kisah ini tak mendatangkan keburukan untuk ayah saya. Iaitu kisah ayah saya, sebenarnya dia tidak boleh baca Quran. Dia tidak pandai baca Quran. Okey. Dia orang Kedah, mak saya orang Kedah. Anak jugalah, nak kenal jugalah dengan orang Kedah tu kan. Mak saya orang Kedah, ada qasidah, ada marhaban, berzanji, dia bolehlah baca Quran. Ayah saya tak boleh. Tapi saya boleh baca dulu. Dia nak saya boleh baca. Dia nak pastikan saya dapat baca dengan baik. Dan hari ini ayah saya adalah orang yang baca Quran dengan begitu lancar kerana dia mula belajar ketika saya ingat dalam 34, 35, 36 tahun. Ketika dia dah, waktu saya dah mula membesar, baru dia start alif bat. Jadi saya bangga ayah saya bukan orang agama, tetapi dia mendidik saya bagaikan
saya tak tahu nak gambarkan ya, macam mana dia mendidik kita. Dan saya nak sebut di sini, mak saya selalu cerita dekat saya tentang Abah. Saya dapat maklumat tentang Abah bukan daripada mata saya sendiri kadang-kadang, sebab saya banyak duduk asrama. Tapi mak saya suka share dengan saya. Salah satunya mak saya sebut, walaupun Abah Hang, orang Kedah, orang Pinang kan, walaupun Abah Hang bukan ustaz macam Hang, tapi selama 30 tahun lebih mama duduk dengan Abah, Abah tak pernah meninggalkan solat jemaah dengan sengaja. Walaupun Abah Hang bukan ustaz, tak pernah. Ini yang saya kagum. Dia penat. Ini saya balik ni, saya dekat Penang ni, dekat rumah dia. Dia dekat bawah. Dia dekat bawah lah bilik sana. Saya harap dia tak tengok kan. Dan dengan pumpnya, dengan penatnya, dengan penatnya dia pergi masjid. Penat tu, penat. Setiap kali pukul 5 pagi bangun, pukul 5 pagi bangun, bangun pump, pump. Tapi hari ni dia ambil tindakan untuk di Penang dia boleh azan 2 kali. Dia azan pukul 5 lebih sekali, azan yang betul sekali. Dia akan pergi azan yang pertama, sebab azan yang betul untuk subuh tu ada bila yang dilantik. Dia bukan bila dilantik, dia ambil sebagai tugas sukarelawan. Pukul 5 pagi dia akan pergi azan. Walaupun saya dengar suara dia, kadang duduk kat rumah saya dengar suara dia, penat abah aku tu sebab dia ada asma. Tapi saya rasa kagum, insyaAllah. Saya ingat untuk malam ni saya tak mau komen apa-apa dah. Saya nak serahkan terus malam ni untuk penutupnya. Inilah ucapan penutup saya. Dan juga saya nak jangan dulu ustaz, ada lagi Zaki. Ya, jangan lagi ustaz, simpan dulu. Saya dengar daripada Dr. Syukri, saya nak dengar daripada Puan Sri, perkongsian ayah. Sebab ada benda yang kadang-kadang kita nak cerita tentang ayah kita, tapi kadang kita macam apa, alah, kita banyak benda tau, banyak benda. Tapi kita harap malam ni saya bagi sedikit tu, saya nak dengar pula bagaimana abah-abah orang lain. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz, sangat memberi inspirasi. Sememangnya ialah kan, macam saya pun kekurangan juga. Apa yang saya boleh buat, saya didik anak saya dengan harapan dia dapatlah menambahkan sedikit ilmu untuk saya kongsi dengan dia. Okey, saya ada baca dekat sini. Kata Puan Ainal Marhatun, arwah ayah saya pun tak pandai baca Al-Quran, tapi dia hafal Al-Quran. Siapa ajar? Sampai kesudah dia simpan rahsia itu. Ya, lelaki sememangnya seorang perahsia, dan perempuan, ustaz kata tadi, ibarat cermin yang mudah pecah. Okeylah. Ya, kami memang hati pecah, sukar melupakan, tapi tak apa. Boleh dicantumkan. Merujuk kepada komen tadi, Di, rasanya satu fakta yang perlu dibetulkan ya. Imam Muda Ashraf adalah juara Imam Muda musim pertama perintis rancangan reality TV bercorak keagamaan. Ada yang sebut PU tadi, minta maaf ya. Ustaz, ada silap. Kita panggil Imam Muda. Tua dah. Dah 10 tahun sudah dah. 12 tahun sudah dah. Tua. Gelaran tu lekat, Ustaz. Silakan diteruskan. Okey, yang tu baru sedikit saja ya, perkongsian yang kita dengar daripada penulis tamu kita. Okey, kalau nak lagi, jangan lupa dapatkan 12 buku legasi Abah daripada para penulis atau Mak Seridia. Okey, bagi yang belum mendapatkan BKH legasi Abah, boleh lihat di ruangan komen dan klik pada pautan yang dikongsi oleh para penulis pada malam ini. Silakan semua boleh kongsi link masing-masing. Mana tahu ada sahabat-sahabat kita yang mahu dapatkan buku kita dan membaca kisah-kisah menarik. Ini baru 3 penulis tamu ya. Ada lagi berapa? Lagi 9. Mesti dapatkan semua. Jangan lupa ya. Baiklah Handik, teruskan Handik. Okey, kita telah sampai ke acara kemuncak yang dinanti-nantikan pada malam ini. Acara perasmian buku Kisah Hidup Legasi Abah 12 Beradik. Jadi dengan segala hormatnya, sekali lagi kami persilakan Puan Sri Diah Syahrudin, Rektor UNIKH, untuk ucapan perasmian bagi pelancaran buku antologi Legasi Abah. Dipersilakan Puan Sri. Okey, saya pun segan nak berada dekat platform ni malam ni. Ustazah dengan ustaz bukan hebat
sebenarnya. Okey, sebenarnya impian saya nak buat lebih banyak lagi buku, bukan setakat 12 tentang Abah. Okey. Abah ni ramai yang menulis tentang mak kan. Abah ni sangat perahsia. Tapi alhamdulillah pengkarya kita berjaya korek, bongkar rasa tentang Abah dan mereka tampilkan dalam buku-buku kita. Sememangnya 12 judul buku ini sangat menarik dan satu-satunya yang terbit di Malaysia setakat ini serentak 12 judul. Jadi semua kena berbangga tangan semua. Okey, dan 9 bulan telah berlalu dan hari ini kita melancarkan majlis, membuat majlis pelancaran ini. Jadi saya sungguh berbangga dengan pencapaian ini. Memang tak terduga, tak jangka akhirnya buku ini terbit. Walaupun ada onak duri sepanjang PKP, tertangguh lama, patutnya buku ini siap lebih awal kan. Tapi alhamdulillah siap juga sekarang. Sedih pula nak menghabiskan semester ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya melancarkan 12 judul buku Legasi Abah tepat pada malam ini setelah tamatnya semester kita pada semester pertama. Dengan ini saya melancarkan buku kita. Okey. Kabarnya dia suruh saya letak tangan ibu jari dekat skrin ni. Puh puh puh. Tuh. Cukup dulu. Okey. Letak ibu jari katanya. Silakan mak. Okey. Dah.
Sebab mak. Okey, sebab. Betul. Itulah tadi. Okey, itulah tadi gimmick montaj pelancaran buku BKH Legasi Abah yang membariskan orang-orang penting untuk BKH Legasi Abah ini. Terima kasih Puan Sri, admin dan semua pengkarya. Terima kasih juga kepada penulis tamu yang dapat bersama-sama kita pada majlis pelancaran malam ini, juga yang tidak dapat hadir. Sebelum doktor, ustaz dan ustazah meninggalkan majlis, kami jemput untuk doktor, ustaz dan ustazah menyampaikan satu minit pesanan kepada ahli kumpulan masing-masing, khususnya dan semua pengkarya atau penulis Legasi Abah amnya. Kita persilakan Dr. Syukri dulu untuk menyampaikan pesanan seringkas mungkin, anggaran dalam seminit, doktor. Dipersilakan. Doktor? Ya. Yeah. Dipersilakan, doktor. Seminit perkongsian untuk penutup. Oh, okey. Saya nak ambil satu isu malam ini, iaitu nak menjadi abah yang hebat, ayah yang hebat, pak yang hebat dan mak yang hebat. Kedua-dua mak dan ayah kena bagi masa ke anak. Satu kata-kata oleh seorang motivator terkenal, Zig Ziglar, dia kata, "For a child, love is spelled not L-O-V-E, love is spelled T-I-M-E. Bagi seorang anak, kasih sayang dia aja M-A-S-A. Jadi, mak ayah nak jadi mak ayah yang hebat, mak ayah berkesan, kena sanggup cari dan curi masa, korbankan masa untuk anak. Kalau tidak, susah. Sebab masa lah mainan yang paling berharga buat anak. Anak-anak bukan yang paling berharga, tapi percuma, ada masa. Dan satu lagi kata-kata yang berkaitan, your child need your presence more than your present. Your child need your presence more than your present. Anakmu lebih memerlukan hadirmu dari hadiahmu. So, hadirlah bersama anak, wahai mak dan ayah. InsyaAllah, satu tindakan yang cukup terbaik yang takkan menyesal sampai bila-bila. Sebab so, orang yang bila dah besar, dah pencet, orang tanya, nak tak kalau bila kita hidup semula kita akan spend banyak masa di pejabat, banyak-banyak kerja atau banyak-banyak di rumah? Jawapannya tentulah banyak masa di rumah. So time is the essence. Sekian, thank you Puan Seridia, thank you team, yeah. Yang terlibat, thank you kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Kita persilakan pula Ustazah untuk satu minit pesanan. Silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tepukkan paling gemuruh. Masya Allah. Tabarakallah. Tahniah semua. Saya sebagai jiwa penulis, saya turut merasa sangat-sangat bahagia pada malam ni. Sebab Masya Allah, semoga kepada semua ya yang menonton pada malam ini, saya kira kita kenal siapa abah-abah kita. Okay, siapa abah-abah kita. Ya, pasti ada sisi buruknya. Tapi untuk kita terus pohonkan ampun kepada Allah, ampunkan dosa-dosa ayahku, hai Allah. Tempatkan beliau ini, mereka ini abah-abah seluruh Malaysia, umat Islam khususnya, di dalam syurga yang paling tinggi. Kita ketandusan pada waktu ini, muslimin muslimat dirahmati Allah, abah-abah yang kita sebut dalam cerita-cerita antologi Legasi Abah. Pasti. Sebab Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, lelaki itu adalah pemimpin kepada orang perempuan. Jadi kalau hebat ayahnya, masya-Allah, jangan pernah takut, jangan pernah gusar, jangan pernah gentar. Pasti seluruh kebaikan-kebaikannya bahkan akan melahirkan anak yang jauh lebih baik lagi. Itulah saham akhirat yang berpanjangan. Jadi bacalah Legasi Abah, jangan beli satu saja. Beli semua, pasti. Ustazah tertarik dengan komen tadi. Nampaknya kena beli semua ni sebab semuanya ada cerita-cerita menarik tentang Abah. Dan kita nak belajar daripada Abah atau orang lain. InsyaAllah kita dapat melahirkan juga keluarga yang terbaik untuk membina negara Islam yang cemerlang. Amin. InsyaAllah. Tahniah semua. Terima kasih. Banyak-banyak terima kasih Ustazah. Ya, Ustazah. Akhir sekali kita jemput Imam Muda Ashraf untuk satu minit pesanan. Silakan Ustaz. Terima
Ustaz belum unmute. Okey. Okey. Nasib baik bagi tahu. Baik. Baik, saya ucapkan tahniah kepada semua tim antologi Legasi Abah. Sebenarnya apa yang kita ceritakan tentang Abah kita itu belum lengkap sebab kita jaga-jaga Abah kita dah besar. Tapi kalau Abah kita cerita tentang anaknya lebih lengkap. Kerana dia tengok kita daripada tapak kaki yang kecil sehinggalah dia pergi meninggalkan kita, apa yang kita lafazkan, temankan. Sebab itulah saya kata kalau saya sendiri menulis ada beberapa buku, kalau saya tulis tentang cerita ayah dari Quran ke ataupun apa-apa saja tentang info-info tertentu, ia adalah bersifat penceritaan. Tetapi dalam antologi Legasi Abah ini bukan penceritaan biasa. Dia adalah penceritaan yang diluah, dilafaz daripada mata hati. Bukan setakat ambil daripada tafsir Quran, tetapi apa yang mereka lihat menurut hati mereka. Dan diluahkan, dan saya anggap itu satu jalan cerita yang menarik sebab setiap Abah itu berbeza drama hidup dia. Saya doakan semoga buku ini dapat berjalan dengan baik dan semua yang mendengar pada malam ini dapat kongsikan kepada rakan-rakan yang lain. InsyaAllah semoga tim terus diberi kebaikan di atas usaha ini. Semoga kita, saya menjadi Abah yang baik dan kita harapkan, kita doakan Abah kita berada di tempat yang paling baik di sisi Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, itulah tadi perkongsian dan satu minit pesanan terakhir daripada penulis tamu yang amat kita hormati. Semoga pesanan-pesanan tersebut dapat disemat di hati para pengkarya Legasi Abah khasnya dan amnya para pengkarya di Unity H. Terima kasih semua penulis tamu. Harap dapat berjumpa lagi di lain siaran. Maafkan kami atas setiap khilaf yang berlaku. Terima kasih sekali lagi. Baiklah, terima kasih kepada semua penulis tamu. Macam mana semua? Seronok tak dapat mendengar kata-kata hikmah daripada para penulis tamu masing-masing? Itu baru tiga kan saya kata tadi. Kalau sembilan lagi datang memang meriah. Mungkin Mak boleh buat satu majlis ya nanti secara fizikal. Okey, insyaAllah. Okey, baiklah. Semua terus kongsikan keterujaan anda di media sosial masing-masing agar ramai lagi dapat manfaat daripada majlis kita pada malam ni. Okey, berbalik kepada montaj tadi, seperti yang Mak cakap. Okey, montaj tadi membuatkan kita seolah-olah bergerak melalui mesin masa menempuh detik perjalanan penerbitan BKH Legasi Abah. Betul tak? Okey, di situ ada 1001 rasa. Seperti yang Mak kata tadi, ada saat kita gelak, ada saat kita sedih, ada saat kita ketawa. Ketawa samalah dengan gelak ya. Tersenyum simpul, sedih, kecewa ketika kita menukang naskah Abah. Betul atau tak? Okey. Di kesempatan ini kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung atau tidak dengan penghasilan BKH Legasi Abah. Kami ucapkan terima kasih kepada Puan Sri Diah Shaharudin yang memungkinkan perjalanan buku ini menjadi realiti dengan izin Allah. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua penulis tamu yang sudi berkolaborasi. Terima kasih buat admin yang bertindak cekap dan cekal sebagai editor sehingga terhasilnya naskah ini. Tidak lupa kepada semua tenaga pengajar yang sudi berkongsi ilmu. Tidak lupa juga kepada kru penerbitan, pencetakan serta designer yang bertindak di belakang tabir. Tim koordinasi 12 BKH Legasi Abah. Teristimewa penulis-penulis BKH Legasi Abah serta semua pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam penghasilan karya ini. Baiklah Handi. Betul. Apakah sesi kita seterusnya ni? Lebih hangat selepas ni.
Kalau kita nak rakamkan ucapan penghargaan terlalu ramai yang terlibat sebenarnya di. Baiklah sahabat-sahabat semua, jangan ke mana-mana. Majlis kita belum berakhir dengan ucapan penghargaan tadi. Kita teruskan dengan majlis penganugerahan pula. Banyak ni, ada banyak senarai dalam senarai ni. Okey, kita teruskan dengan pengumuman anugerah cetusan alumni. Sebagaimana yang semua sedia maklum, siswa-siswi UNIKH telah berpeluang membuat catatan tentang kisah penglibatan mereka pada hantaran Facebook masing-masing. Catatan berkisar tentang kuliah, tugasan, gerak kerja tim sebagai pengkarya, kisah menjadi saudagar perkataan atau writerpreneur dan sebagainya. Peluang menulis cetusan hanya terbuka kepada semua siswa-siswi kecuali admin dan kru. Kesian kami tak dapat sebab ini. Kesian kami. Alhamdulillah, dapat membaca cetusan semua orang pun kami dah cukup rasa bahagia. Dan kita pada hari ini telah memutuskan untuk memilih 3 cetusan alumni sebagai penerima anugerah. 3 cetusan alumni UNIKH terbaik disandang oleh itulah dia cetusan alumni terbaik yang disandang oleh pemegang akaun Facebook bernama Ainal Marhatun Abdul Ghani, Nur Azza Aziz, Said Zanina Amin. Namanya Salina. Oh, nama penuhnya Salina. Salina, nama itu nama glamour dia. Okey, tahniah semua, teruskan berkarya untuk terus menginspirasikan para pembaca. Baiklah, kita teruskan dengan anugerah khas. Anugerah ni kita baru dapat tahu petang tadi kan Andik kan, ya, memang kejutan. Memang kejutan sangat. Kita tak tahu siapakah pilihan Mak untuk penerima anugerah khas. Okey, kita persilakan Puan Sri Diah untuk mengumumkan penerima anugerah khas pada malam ini. Silakan Mak. Okey, terima kasih Diana dengan Andik. Macam biasalah kan, Mak mesti tak habis-habis dengan kejutan. Semua dah decide, dah susun dah atau cara, sekali Mak interrupt. Mak kata, Mak nak bagi hadiah khas. Okey, bagi ruang untuk pengumuman hadiah khas. Hadiah khas ini saya terdetik hati nak adakan kerana insan ini seorang yang hebat, bekas guru yang gigih, yang zaman mudanya tak ada lagi dunia teknologi, tak ada lagi internet, zamannya tak ada dunia, dia hanyalah dengan mesin taip, very conventional punya cara. Dan apabila beliau masuk ke UNIKH, berdepan dengan situasi belajar secara maya, kena aktif Facebook, kena selalu up status, kena letak gambar, kena letak macam-macam lah di media sosial, dia jadi blank. Tak tahu kan, tapi atas inisiatifnya beliau nak juga postkan dia punya cetusan itu, asal dia WhatsApp saya. Dia kata, Puan cuba baca cetusan saya, okey tak? Saya komen, saya kata panjang sangat perenggan ni, tolong pendekkan perenggan. Okey, dia tak jawab, blue tick saja, tak ada jawapan saya punya komen tu. Rupanya beliau bertanya dengan adminnya macam mana nak letak status itu dekat Facebooknya. Dia tak tahu nak letak status kat Facebooknya sebab selama ni dia kata anak dia bantu dia untuk letak cetusan, letak status di Facebook. Tapi malam tu anak tak ada, dia tak tahu. Jadi banyak terima kasih kepada admin LA12, Wani. Wani bagi tutorial sampai pukul 12:30 malam macam mana beliau nak letak status di Facebooknya. Dan akhirnya adalah status itu di Facebook. Sedangkan selama ini Facebook dia dikuasai oleh tagging-tagging orang lain. Penuh tagging Facebook dia. Status dia tak ada. Jadi saya nak hadiahkan anugerah khas ini kepada seorang
Kita ada montaj eh, kepada seorang lelaki, seorang bekas guru yang gigih, yang dalam usia persaraannya masih lagi nak belajar dan teruskan pengajian dia ke okey, saya tunjukkan siapakah orang. Tahniah cikgu. Terkejut ya malam ni. Harap-harap lepas ni cikgu dah pandai lah nak buat status di Facebook macam mana. Dah banyak dah status-status lagi. Tunggu apa yang. Okay. Okay. Alhamdulillah. Tahniah cikgu. Tahniah Tuan Muhammad Kizar Awang, penerima anugerah khas daripada Mak Sri Dia. Alhamdulillah. Baiklah, kita teruskan dengan anugerah seterusnya. Anugerah ini istimewa ya, sebab kita ada akan tampilkan calon-calon anugerah rektor bagi siswa-siswi UniKH semester 001. Dipersilakan. Itu dia 12 calon anugerah rektor bagi siswa-siswi UniKH semester 001. Sebelum kita umumkan pemenangnya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang tersenarai sebagai calon. Okey, menang atau kalah, anda tetap yang terhebat. Okey, baiklah. Penerima anugerah ini, okey, saya kongsikan sedikit biodata tentang beliau. Penerima anugerah ini dilahirkan dan dibesarkan di Johor Bahru, berkelulusan ijazah undang-undang dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan berpengalaman selama 17 tahun di dalam bidang perundangan, bekerja sebagai pengurus di Wakaf Anugerah Corporation Berhad, sebuah entiti yang bertanggungjawab menguruskan aset dan saham syarikat yang diwakafkan oleh individu dan syarikat. Seorang ibu yang mempunyai 6 orang anak ini adalah penulis pemula. Pertama kali beliau menulis di bawah bimbingan Mak Sri Dia di dalam antologi Lekasi Emak, dan karyanya termuat dalam antologi Kumat Daging Pujaan. Lekasi Abah, beliau menulis untuk naskah Lelaki Teragung Selamanya, iaitu antologi yang kedua.
kita. Mak, siapa agaknya pengkarya yang kita masukkan pada malam ini? Kita nak dengar Mak, dia berucap. Kita nak dengar dia berucap. Kami serahkan kepada Puan Sri Dia. Silakan. Silakan Mak untuk umumkan siapakah pemenang. Ha, rahsia lagi tu. Dengan bangganya Mak umumkan pemenang anugerah terkeduan dek. Ini nama dia pakai kejutan ni. Ha, Mak kan suka kejutan kan. Ha, tengah-tengah dia pengacara majlis dia kena prank. Okey, silakan dek bagi ucapan sikit. Bagi ucapan sikit. Tak, habis. Hilang ayat. Kami pun baru dapat tahu petang ni, Andik. Tahniah. Padahlah tak kasi saya baca skrip. Aduh. Okey, Andik bagi ucapan sikit. Sebab saya rasa belum cukup bagi yang terbaik pada semua. Ini satu penghargaan yang sangat-sangat tidak disangka-sangka. Alhamdulillah. Terima kasih Mak, terima kasih kepada admin LA3 Cik Lah. Terima kasih semua ahli tim LA3. Saya speechless. Tak tahu nak cakap. semua orang dah buat yang terbaik, tapi insya-Allah kita cuba beri yang lebih baik dalam semasa 002 nanti, insya-Allah. Tahniah okay. Partner saya ya, Andik. Tahniah. Sememangnya Andik ni kata banyak beri sumbangan secara nyata atau di belakang tabir. Memang banyak sumbangan beliau sebenarnya. Okey, memang apa pilihan yang terbaik. Alhamdulillah semua juga yang terbaik. Tahniah Andik. Okey, kita ke nanti Andik boleh pakai crown ya. Boleh Andik, kita sambung. Sambung ke sesi yang seterusnya. Ada pesanan daripada Syukrina. Syukrina. Pesanan daripada okay. Syukrina. Mana Syuk? Oh, Syuk nak. Tahniah Andik. Terima kasih. Okey. Okey. Dah siap tak hilang sikit. Sambung tugas. Alhamdulillah nampaknya kita semakin hampir ke penghujung majlis. Sebelum kita akhiri, siswa-siswi yang telah menerima naskah masing-masing bolehlah membuat perkongsian pada hantaran Facebook bagi merancakkan promosi berjemaah kita. Jangan lupa tag seramai mungkin sahabat-sahabat BKH Legacy Abah kita. Untuk yang telah berjanji untuk berkembar, jangan tercicir buku untuk kembar masing-masing ya. Pasti mereka tidak sabar untuk membaca naskah dan cerita kita. Okey, baiklah. Ada permulaan, ada penghujungnya juga. Okey, dengan ini maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Bagi pihak UNIKH, kami menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan sepanjang kita bersiaran. Kepada alumni yang tidak dapat meneruskan ke semester 2, jangan sedih-sedih, kita masih lagi bersama di dalam dunia penulisan ni. Ya, kita masih lagi keluarga yang besar. Okey, yang pasti jangan pernah lupakan kenangan yang kita ada di sini walaupun walau apapun kita seperti yang saya katakan tadi, kita ada satu keluarga yang besar. Kuah kita akan tetap berpanjangan. Kepada siswa-siswi semester 002 pula, perjalanan kita masih lagi panjang. Teruskan promosi, sempurnakan tugasan yang diberi dan ulang kaji nota-nota yang dikongsi di
kita punya ni lah Facebook. Okey, sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan yang lemah itu dari silap kami sendiri. Kita hanya merencana, Allah juga yang maha penyempurna. Alhamdulillah ala kulli hal. Semoga majlis kita pada malam ini akan memberi manfaat, diberkati Allah dan memberi manfaat kepada semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum.